من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله. Kita di pembahasan seputar aqaid as-salaf rahimahumullahu ta'ala, keyakinan dan akidah yang dinukil oleh para ulama as-salaf yang terdahulu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di dalam buku yang kita akan kaji ini mengumpulkan tiga i'tiqad, tiga pembahasan akidah dinukil oleh ulama-ulama yang terkenal di masanya. Insyaallah taala kita di silsilah Kemilau Akidah As-Salaf ini kita akan kaji dari pembahasan-pembahasan akidah di tengah para a'immatus salaf. Itu jumlahnya ada ratusan akidah para ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Cuman karena jarang didengarkan oleh kebanyakan dari penuntut ilmu, apalagi terhadap umat Islam secara umum, akhirnya kadang timbul dan muncul orang-orang yang meragukan pada akidah-akidah Islam yang sebenarnya itu adalah hal yang lebih jelas daripada matahari yang terbit di siang bolong di tengah para ulama. Akidah-akidah itu dalam penulisan di dalam buku-buku dan karya-karya itu tertulis dan ternukil dari masa ke masa. Dan ini insyaallah taala silsilah pembahasan untuk menampakkan dari akidah-akidah tersebut. Ini buku ada tiga isinya ya, dari i'tiqad as-salaf. Di dua hari ini kita akan mengkaji salah satu darinya. Iya. Baik. Jadi yang pertama di sini pembahasan tentang akidah atau i'tiqad
Qutaibah ibnu Sa'id al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Ini akan kita kaji di pertemuan selama dua hari ini. Setelah itu ada akidah yang dinukil oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Kemudian yang ketiga nanti ada akidah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari lebih 1000 guru beliau. Dan akan datang pembahasan akidah yang lainnya, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Ali bin Al-Madini, akidah sebelumnya Abdullah bin Mubarak, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad. Itu semuanya buku-buku akidah terkenal di kalangan para as-salaf. Iya. Supaya kita tahu bahwa pembahasan-pembahasan akidah ini bukan pembahasan baru, tapi dia itu ilmu terwarisi dan sudah ada dari masa dahulu. Cuman kekurangan manusia di masa sekarang, dia cuma kenal misalnya buku Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Itu populer. Padahal buku-buku akidah itu tadi, keyakinan di tengah para ulama as-salaf, itu lebih terkenal daripada itu semuanya di masa dahulu. Lebih terkenal di masa dahulu. Iya. Dan terwarisi. Inilah yang perlu kita kembali untuk mengkajinya, mempelajarinya. Dan ciri akidah yang benar itu adalah akidah keyakinan yang dikenal di kalangan para a'immah seperti Qutaibah bin Sa'id ini, atau Imam Empat, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, para a'immah sebelum mereka dan setelah mereka, yang pembahasan-pembahasan itu kembali kepada para tabi'in, para sahabat, mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu nukilan-nukilan akidah as-salaf itu sangat kuat sekali di tengah para ulama, terpelajari. Karena memang dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi diajarkan kepada para sahabatnya, ditakrir kepada mereka dengan berbagai bentuk. Anak-anak mudanya saja itu bercerita, seperti dalam hadith Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata bahwa kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru dewasa, baru mendekati balik hazawira. Kata beliau, fata'allamnal iman qabla an nata'allam al-Qur'an, maka kami pun mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Pelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fasdatna bihi imana. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka kami bertambah keimanan. Jadi iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Belajar iman. Apa itu belajar iman? Nah, itu diantaranya masuk di dalamnya dari pembahasan-pembahasan akidah di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Makanya para as-salaf itu, mereka tidak ada keraguan di dalam pembahasan-pembahasan akidah mereka. Tidak ada keraguan di dalam pembahasan akidah
mereka. Iya, di antara contoh bagaimana keteguhan akidah di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kisah yang menakjubkan ketika salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami rahimahullahu taala bertanya kepada para sahabat tentang keraguan-keraguan yang dia temukan di dalam dirinya. Iya. Dia menemukan di dalam dirinya ada keraguan seputar takdir. Maka Ibnu Dailami bercerita tentang hal tersebut. Iya. Kata Ibnu Dailami rahimahullahu taala, ataitu Ubayya Ibnu Ka'b radhiyallahu anhu. Saya mendatangi Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'b ini dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Dan Ubay bin Ka'b waktu itu tinggalnya di Syam. Maka didatangi oleh Ibnu Dailami. Namanya Abdullah bin Fairuz. Abdullah bin Fairuz. Kata beliau, fakultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar fahadithni bi syai' la'allallaha ayyudhibahu min qalbi. Kata Ibnu Dailami, saya berkata, telah terjadi pada diriku sesuatu tentang takdir. Maksudnya, saya tertimpa keraguan, syubhat menimpa saya seputar takdir. Kata beliau, fahadithni bi syai'in, ceritakanlah kepadaku sesuatu, beri saya sesuatu ilmu, la'allallaha yudhibahu min qalbi, semoga Allah menghilangkan keraguan ini dari hatiku. Iya. Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu jalannya. Kalau dia ada masalah agama, ada keraguan, maka dia tanya kepada para ulama. Dia bertanya kepada orang yang berilmu. Dia datang kepada orang yang berilmu, bertanya. Dan kadang untuk itu dia melakukan perjalanan-perjalanan untuk satu masalah yang terjadi. Seperti akan datang nanti ketika terjadi bid'ah qadariyah tentang takdir di Basrah. Tuh ulama Basrah melakukan perjalanan dari Basrah yang berada di Irak, melakukan perjalanan haji atau umrah ke Mekah untuk berjumpa dengan para sahabat, bertanya tentang hal itu. Padahal bid'ahnya itu bid'ah yang jelas, itu bid'ah yang sangat menyimpang. Tapi bersama dengan itu mereka tanyakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sama Ibnu Dailami ini sekarang dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu tinggal di Syam. Setelah itu dia tanya lagi kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tinggalnya di Kufa. Dia tanya juga kepada Hudzaifah bin Yaman, juga di Kufa. Dia tanya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di Madinah. Ini dia tanya kepada para sahabat tempat tinggalnya beraneka ragam. Kemungkinan besarnya dia juga melakukan perjalanan untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut. Dan ini berbeda ya dengan kenyataan banyak dari para penuntut ilmu di masa sekarang. Iya. Untuk mengadakan perjalanan menuntut ilmu itu bisa dikatakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Kok bisa melakukan perjalanan? Bagaimana caranya?
melakukan perjalanan. Padahal perjalanan itu untuk belajar dan menuntut ilmu itu adalah jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan para ulama. Dan para ulama untuk mendapatkan dari keyakinan yang benar, akidah yang benar, kadang mereka berjumpa dengan guru-guru. Imam Al-Bukhari lebih dari 1000 guru beliau jumpai. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi lebih banyak lagi, karena dia datangi semua negeri kaum muslimin yang ada ulama ya, dan jumlahnya ribuan, semuanya bersepakat. Mirip dengan Imam Qutaibah yang kita akan baca di sini. Beliau menghikayatkan seluruh ucapan imam dan para ulama di masanya. Dan itu jumlahnya banyak. Itu semuanya didapatkan dengan jalur mereka belajar, melakukan perjalanan. Bukan cuma duduk-duduk di rumah saya. Bukan cuma monitor di internet. Dengarkan rekaman. Ya sekarang memang banyak fasilitas ya, tapi fasilitas-fasilitas ini bikin orang malas untuk belajar. Memang ada manfaatnya, bisa dengar lebih bagus daripada tidak belajar, memang ada manfaatnya. Tapi kadang membuat seorang itu malas. Ya. Dan repotnya lagi, kadang kalau dia punya masalah, dia cari-cari sendiri. Oh ini kayaknya jawaban ini cocok ini, masalah yang saya hadapi. Padahal belum tentu cocok. Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, barangkali dia akan diberikan arahan tidak seperti itu. Iya. Jadi ini metode keliru ya di masa sekarang. Itu wajib untuk diluruskan. Dan kita harus paham bahwa itu bukan metode, cara di dalam belajar. Lihat ini caranya mereka. Ketika dapat masalah, datangi para ulama. Mereka bertanya. Tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Supaya bisa hilang syubhat itu. Bisa hilang syubhat itu di dalam hati. Dan itu antum akan lihat hal-hal itu kalau duduk dengan orang-orang yang berilmu. Duduk dengan orang-orang yang berilmu. Subhanallah ya, kita saya itu kadang di sebagian tahun di musim haji, terus saya haji beberapa kali, saya duduk di majelis guru saya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini di pembahasan-pembahasan fikih itu jawaban-jawabannya sangat kuat sekali dan meyakinkan. Sangat kuat dan meyakinkan. Hal-hal tersebut alhamdulillah sudah kita pelajari. Tapi mendengarkan ucapan mereka itu ada sesuatu di hati yang membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita pelajari. Dan itu memang tidak didapatkan kecuali dengan jalur belajar, menuntut ilmu, selalu mengulangi, punya semangat, dan tidak membiasakan diri dengan duduk-duduk saja di rumah, hanya mengikuti secara online saja. Datangi masjid-masjid. Jangan cuma kumpul di satu masjid saja. Datangi dari majelis-majelis para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ambil dari ahli sunnah. Begitu caranya. Barulah seorang itu akan melihat keberkahan pada ilmu yang dia pelajari. Dia akan melihat kemanfaatan. Itu akan memberi tathbit, kekuatan. Itu jalannya para ulama. Itu jalannya para ulama. Karena itu tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menjadi panutan manusia dari masa ke masa kecuali jalan belajar mereka dan cara mereka mengambil ilmu adalah seperti itu. Mereka selalu berguru kepada banyak guru dan mengambil dari akidah mereka, dari ilmu mereka langsung kepada guru, melakukan perjalanan-perjalanan untuk hal tersebut. Iya. Baik. Jadi kata Ibnu Dailami, saya datang kepada Ubay bin Ka'ab.
Saya bertanya kepadanya bahwa telah terjadi keraguan, syubhat di diri saya tentang takdir. Ceritakan kepadaku sesuatu, barangkali Allah hilangkan syubhat itu dari hatiku. Iya. Maka Ubay bin Ka'ab memberi jawaban. Jawabannya ini menggetarkan hati. Jawabannya menggetarkan hati dan menghilangkan syubhat. Faqala, maka beliau berkata, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sungguhnya, kata beliau, andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan buminya, maka Allah menyiksa mereka tanpa menzalimi mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Kemudian kata beliau, andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik daripada seluruh amalan mereka. Itu sudah dua. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, andai kata engkau berinfak di jalan Allah sebanyak gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu hingga engkau beriman kepada takdir. Hingga engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Kemudian engkau mengetahui bahwa apa-apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang meleset darimu, Allah takdirkan meleset darimu, itu tidak akan menimpamu. Kemudian kata beliau yang terakhir, walau mutta ala ghairi hadza ladakhaltan nar. Andai kata engkau mati di atas keyakinan selain ini, maka engkau pasti masuk neraka. Engkau pasti akan masuk neraka. Itu keyakinan itu ada di hati para sahabat. Ini Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Dailami, "Tsumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud faqala misla dhalik." Kemudian saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud juga berucap sama persis seperti itu. "Tsumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma." Setelah itu saya datangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma wa ni sahabati ajma'in. Maka Hudzaifah juga faqala misla dhalik. Dia juga berucap hal yang sama. ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال طيب فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. زيد بن ثابت di sini ada tambahannya, dia tidak berucap dari ucapannya sendiri, tapi dia katakan Nabi SAW menceritakan kepadaku. Beliau bercerita dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda seperti itu. Itu tadi keyakinan ada pada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit. Semuanya ditanya, jawabannya sama. Itu menunjukkan apa? Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mengambil cahaya dari lentera yang sama. Berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh potret pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di tengah para sahabatnya. Jelas ya? Tapi kalau pembahasan akidah diajarkan, nanti yang belajar akidah itu berbeda pendapat, itu ciri kesesatan namanya. Ciri kesesatan. Enggak mungkin akidah yang benar itu menjadikan orang yang terdidik di atas akidah itu berbeda di dalam memahami akidah. Itulah tampak kesesatan-kesesatan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Kullabiyah, kelompok Maturidiyah. Dalam akidah mereka selalu bersilam pendapat, berbeda. Iya. Berbeda. Hari ini menetapkan 7 sifat, besok 20, besok 50. Enggak tahu lusa apa yang mereka lakukan. Di pembahasan takdir, orang-orang Asy'ariyah di pembahasan Al-Kasb
Itu ada belasan pendapat. Mereka sendiri bingung yang mana yang benarnya. Kayak sangkaan yang tidak jelas. Itu bukan ciri akidah yang benar. Bukan ciri akidah yang benar. Di satu masa ditetapkan 7 sifat. Nanti datang setelah itu salah seorang imamnya dia tambah sifat ke-8. Nah seperti itu. Kalau para as-salaf jalannya sama. Tanya mau dari mana saja semuanya sama. Di dalam menetapkan seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah tetap. Dan itu cara di dalam mempelajari akidah di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena itu penting sekali maknanya. Sangat penting artinya. Seorang itu mempelajari tentang akidah para as-salaf. Sekedar seorang lewat ya, kita pelajari, kita baca ratusan buku-buku akidah itu dengan sanad-sanad yang bersambung kepada penulisnya. Buku akidah ada yang dalam bentuk ringkas, ada yang pertengahan, ada yang dengan sanad-sanad periwayatan tebal berjilid-jilid. Itu semuanya ada. Sisa kita perlu mempelajarinya dari orang-orang yang berilmu, menuntutnya, punya keseriusan di atas hal tersebut. Makanya bisa dibayangkan ya, seperti Al-Bukhari rahimahullah punya lebih 1000 guru. Dalam pembahasan akidah yang beliau terangkan semuanya sama, sepakat. Tidak ada silam pendapat. Iya. Dan ini juga yang dinukil oleh Qutaibah di sini rahimahullah. Kita akan terangkan nanti dari ucapan Qutaibah yang menunjukkan ijma, kesepakatan para ulama di dalam hal tersebut. Qutaibah Ibnu Sa'id ini penulisnya ya. Mungkin banyak yang di masa sekarang kalau disebut nama Qutaibah itu tidak pernah dengar barangkali. Tidak pernah dengar karena tidak pernah atau jarang membaca dari buku-buku hadith. Siapa yang membaca dari buku-buku hadith, nama Qutaibah itu adalah nama yang sangat terkenal. Semua ahli hadith mengenalnya. Iya. Bagaimana tidak? Murid-murid Qutaibah itu imam-imam besar. Hadith-hadithnya ada di Kutubus Sittah. Ada di Kutubus Sittah, ada di buku-buku Masanid. Iya. Murid Qutaibah dari Kutubus Sittah ada 5. Langsung berguru kepada Qutaibah. Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ini semuanya berguru langsung kepada Qutaibah. Kalau Ibnu Majah, hadith Qutaibah ada di dalam bukunya, Sunan Ibnu Majah. Tapi beliau riwayatkan dengan perantara. Di antara murid langsungnya juga adalah Imam Ahmad, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini semuanya meriwayatkan dari Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana Yahya bin Ma'in, Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi. Iya. Ini semuanya langsung berguru kepada Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah bin Sa'id, nama lengkap beliau adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi Maulahum Maula Bani Thaqif Al-Balkhi Al-Baglani Al-Balkhi Al-Baglani. Baglan itu salah satu wilayah masuk di dalam keumuman wilayah Khurasan. Masuk di keumuman wilayah Khurasan. Dan Khurasan itu adalah penamaan negeri yang mencakup banyak negeri-negeri di dalamnya. Ya, penulis Kutubus Sittah itu, Imamul Bukhari, Muslim dan seterusnya, itu dari arah Khurasan namanya. Dari arah Khurasan. Sama dengan Qutaibah ini juga, ini dari arah Khurasan. Ini orang-orang Khurasan. Karena itu dahulu itu
para imam di atas sunnah itu dikenalnya banyak dari negeri Khurasan. Iya. Karena mereka dari dahulu dikenal sebagai orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Baik. Kunia beliau Abu Raja. Kunianya Abu Raja. Abu Raja As-Saqafi. Ada yang mengatakan nama beliau Yahya dan lakabnya adalah Qutaiba. Qutaiba itu lakab. Adapun nama aslinya Yahya. Dan itu pendapat ya sebagian ulama. Tapi yang populer nama beliau adalah Qutaiba. Nama beliau adalah Qutaiba. Baik. Beliau ini digelari oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai Syekhul Islam, Al-Muhaddits, Al-Imam, Al-Thiqah, Al-Jawwal, Rawiyatul Islam. Iya. Itu dari gelar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk beliau. Syekhul Islam, ahli hadits, imam, orang yang sangat terpercaya, berkeliling ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin dan perawi dari yang tersohor dari umat Islam. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, kana minal mutkinina fil hadits al mutabakhirina fis sunani wa intihaliha. Kata beliau, Qutaiba ini dari orang yang sangat mutkin di dalam hadits dan sangat luas pengetahuannya. Mutabakhir itu dari kata laut ya, melaut pengetahuannya, artinya laut itu luas, sangat luas dan dalam pengetahuannya tentang sunnah-sunnah dan bagaimana dia mengikuti sunnah tersebut. Iya. Qutaiba bin Sa'id berguru dari para imam di masanya. Beliau berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad, imamnya negeri Mesir, berguru kepada Hammad bin Zaid, imamnya negeri Basrah, berguru kepada Abdullah bin Al-Mubarak, imamnya penduduk Masyrik. Iya. Dan berguru kepada Al-Fudail bin Iyad, ini imamnya negeri Hijaz, berguru kepada Husain bin Bashir, berguru kepada Jarir ibn Abdul Hamid dan selainnya dari para a'imah. Ya, kalau dibaca biografinya di Siyar Alamin Nubala, di Tahdhibil Kamal oleh Al-Hafidz Al-Mizzi, itu akan terlihat nanti guru-gurunya yang banyak sekali. Iya, guru-guru beliau yang sangat banyak. Adapun tentang kedudukan beliau itu tidak diragukan ya, tentang ketokohan beliau di tengah para ulama. Imam Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, beliau wafat pada tahun 240 Hijriah di Baghlan. Wafat di negeri ya, pada tahun 240 Hijriah. Iya. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 149. Dan ada yang mengatakan lahir pada tahun 148. Ada yang mengatakan lahir pada 149. Dan ada yang mengatakan lahir pada 148 Hijriah. Jadi bisa diketahui ya di mana kedudukan beliau, di mana masanya dia hidup. Jadi guru-gurunya dikenali. Ini Al-Imam Qutaiba. Adapun akidah yang kita akan baca ini diriwayatkan secara riwayat oleh Imam Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Imam Abu Ahmad Al-Hakim. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Ishaq An-Naisaburi Al-Hakim Al-Kabir. Dia punya buku namanya Syiaru Ashabil Hadid. Syiar Ashabil Hadid. Nah, di buku itu
Sekarang dicetak ya, kita bisa lihat di buku syiar Ashabul Hadith di halaman 34 sampai 39. Di situ disebutkan akidah Qutaibah ini secara lengkap. Iya. Dan dicetak di dalam cetakan-cetakan di masa sekarang buku ini, dan akidah Qutaibah dimasukkan di sebagian buku yang memuat tentang matan-matan keyakinan di tengah para as-salaf, ya dicocokkan dengan beberapa manuskrip. Adapun sanad periwayatannya, ini tidak diragukan sanadnya bersambung kepada Imam Qutaibah Ibnu Sa'id. Iya. Kemudian akidah ini dari Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala itu datang potongan-potongan akidahnya, potongan-potongan pembahasan akidah ini dinukil oleh para imam. Dinukil oleh para imam. Seperti dinukil oleh Abu Uthman As-Sawbuni di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Beliau nukil beberapa ucapan Qutaibah bin Sa'id di buku itu. Demikian pula dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dari Qutaibah Ibnu Sa'id. Sebagian dari ucapan Qutaibah yang berada di dalam akidah ini. Iya. Sebagaimana dinukil oleh para a'immah rahimahullah yang menunjukkan keabsahan penisbatan buku ini kepada Qutaibah bin Sa'id, tidak diragukan. Dan disebutkan pula oleh Qawamus Sunnah Abu Ismail Al-Asbahani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Darut Ta'arid Al-Aqli wa Naql, dan disebut oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Kitabul Ulum, disebut juga oleh Ibnul Qayyim dalam Ijtima'ul Juyush. Jadi ini penukilan para ulama dari berbagai masa menukil dari akidah Qutaibah bin Sa'id ini, menunjukkan bahwa ini akidah adalah akidah yang populer, syah penisbatannya dari Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi kalau kita hitung pembahasan-pembahasan akidah dari nukilan akidah Qutaibah bin Sa'id, itu riwayatnya banyak dari potongan-potongan akidah yang beliau ucapkan. Tapi terkumpul di dalam satu buku, satu riwayat, itu diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim di dalam kitab Syiar Ashabil Hadith. Dan inilah yang menjadikan matan kita di dalam buku ini. Jadi buku ini yang di antum pegang, akidah Imam Qutaibah bin Sa'id, itu berasal dari kitab Syiar Ashabil Hadith karya Abu Ahmad Al-Hakim. Baik.